Ya pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Sementara itu pemirsa, Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada meresmikan hasil renovasi Mapores Birin yang terletak di Kampung Cot Bukit, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Birin pada Kamis sore 4 Maret 2020. Peresmian Mapores ini ditandai dengan penandatanganan prastasti dan pemotongan pita di pintu utama. Revitalisasi gedung Mapores Birin ini merupakan hasil hibah pemerintah daerah Kabupaten Birin yang mencapai 6,5 miliar yang dilaksanakan 3 tahap, dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Kegiatan peresmian ini turut hadir Bupati Birin dan Dim 0111 Birin dan pejabat lainnya. Usai acara peresmian, Kapolda Aceh didampingi Kapolres Birin juga berkeliling meninjau langsung beberapa ruang yang ada di Mapores tempat. Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada mengharapkan dengan digunakan gedung baru dan fasilitas yang baru, Kepolisian Polres Birin dalam menjalankan tugasnya dapat memberikan pelayanan yang nyaman terhadap seluruh masyarakat dan terus meningkatkan pelayanan baik kepada masyarakat biasa dan yang memiliki keterbatasan secara fisik. Diharapannya tentu seluruh anggota Polres Birin bisa menyadari bahwa gedung ini dibangun dengan uang rakyat, sehingga betul-betul dalam menjalankan tugas, menjalankan amanah dengan baik. Jangan menyakiti hati rakyat, jangan melakukan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang menakuti dan menyakiti hati rakyat. Tidak boleh. Harus betul-betul menjadi polisi yang melayani. Harus betul-betul menjadi polisi yang mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Dari Birin, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.